Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube ini. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara login LMS Universitas Terbuka. Oke, langsung aja caranya, kita masuk ke Google atau Chrome, lalu ketikkan lms.ut.ac.id. Nah, setelah muncul bagian seperti ini, kita klik masuk. Setelah itu, masukkan nama dan password, yang mana nama pengguna diisi dengan NIM dan password itu biasanya tanggal lahir kita. Nah, seperti ini tampilan utamanya. Untuk lebih jelas cara penggunaan LMS-nya, kita bisa klik dan download panduan untuk mahasiswa. Nah, jika kita tidak bisa masuk dengan cara yang tadi, pada bagian laman login, kita bisa masuk dengan klik bagian Microsoft. Kita coba ya. Oke, kita log out dulu. Setelah itu, kita masuk ulang. Lalu, kita klik bagian Microsoft. Setelah itu, kita ketik NIM, lalu ditambahkan dengan @kampus.ut.ac.id, seperti ini. Lalu, isi password seperti yang tadi. Oke, cukup segitu tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.